Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Ini aku mau ngenalin kepada kalian tempat makan sederhana, enak namun tetap murah. Lokasinya pas banget di pinggir jalan Jogja Solo. Ya, jadi kalau kalian bepergian antar daerah, antar kota, bisa banget mampir di sini. Andainya waktu lagi makan di sini tiba-tiba bis Dalwa lewat, wah seneng banget, langsung dadada deh heboh. Tapi beneran bis-bis yang lewat sini tuh kalau lewat ih bisnya cantik-cantik, masya Allah, warnanya, motifnya, lampu-lampunya cantik banget. Oke, sekarang kita balik spill rumah makan bebek ayam Kerumus ini. Di sini menyediakan bebek ayam dan juga ada burung puyuh gorengnya. Semua plus kerumus-kerumusnya itu gurih, crispy banget. Jadi untuk kali ini aku pesen bebek goreng Kerumus dengan burung puyuh Kerumus untuk anak aku. Oke, kita cuci tangan dulu sebelum makan biar bersih. Nah, ini sudah ada burung puyuh goreng Kerumusnya ya guys. Karena yang makan anak aku, jadi sambalnya singkirkan ke piring bundanya. Kalau bundanya sih pesen bebek goreng Kerumus ya dengan double sambal. Mantap. Kalau anak aku ini dagingnya disuwir-suwir biar gampang makannya. Oke deh, kalau gitu aku sama anakku menikmati makanannya dulu ya. Semoga suatu saat kalian bisa mampir ke sini kalau lagi lewat jalan Jogja Solo. Barangkali gitu ya, resto dan menu yang aku pil kali ini bisa masuk ke dalam daftar kulineran kamu.